Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sayang, dan salam love untuk kalian semua dimanapun kalian berada. Salam hangat dan salam bahagia. Alhamdulillah di kesempatan kali ini acara khusus, acara yang mana kita mengumpulkan seluruh kesatria-kesatria yang ada di PSS, juga termasuk kesatria-kesatria yang dekat di area lingkungan PSS. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita sengaja memanggil para pendekar-pendekar tersebut untuk apa? Untuk kita kumpulkan, mengikat jalinan silaturahmi. Dan di kesempatan kali ini ada beberapa yang akan disampaikan, yang mana akan ada pemberitahuan dan saran, juga perintah, yaitu melaksanakan misi, visi, misi ke areal-areal yang sudah ditentukan. Jadi di kesempatan kali ini saya sengaja mengumpulkan seluruh para pendekar yang ada di PSS untuk bisa mengikuti pengumuman ataupun perintah yang akan saya sampaikan. Berhubung banyaknya maraknya kejahatan, maraknya dukun-dukun santet, yang maraknya para-para ilmu-ilmu sesat yang sudah merajalela, jadi di kesempatan kali ini mereka akan diembankan tugas ke masing-masing daerah yang sudah ditentukan. Jadi sebelum kita membahas itu semua, alangkah lebih baik kita memanggilnya dan memanggil mereka semua. Dan sambil kita bersalawatan, kita akan mendatangkan para kesatria-kesatria, baik wanita maupun pria, yang sudah berkembang di areal PSS. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu. Salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, wa
salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tempat tinggal ini kita sengaja berkumpul dan sengaja memang untuk mengikat dengan silaturahmi, berhubung ada sedikit pesan-pesan dan sedikit perintah yang akan menugaskan ke masing-masing daerah. Jadi bagi para kesatria-kesatria yang siap untuk melaksanakan tugas, dipersilakan tetap untuk duduk dan mendengarkan, dan yang enggak siap melaksanakan tugas silakan bergerak dari tempat duduknya. 1, 2, 3, ternyata semua siap untuk mengemban tugas. Apakah kalian siap mengemban tugas yang akan diberikan? Siap. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Ketahuilah bahwasanya masih banyak lagi kejahatan-kejahatan yang merajalela, masih banyak lagi ilmu-ilmu sesat yang dimanfaatkan untuk mencari keuntungan pribadi, dan masih banyak lagi manusia-manusia yang mencari keuntungan pribadi yang merugikan orang lain. Jadi di sini kalian punya tugas, berhubung banyak daerah yang belum kita jelajahi, sedangkan saya sendiri tidak mungkin mampu. Tapi sebelum itu, saya ingin kalian memperkenalkan masing-masing channel kalian dan diperkenalkan untuk khalayak umum. Dimulai dari yang kecil. Saya Gisela, pembawa channel Boss PSS. Dan saya Nyilia, membawa channel Nyironggeng PSS. Saya Mawar Latif Hanum, membawa channel Fatu Mawar Pandes Fatu. Saya Kenut, juga pembawa channel Bos PSS. Saya Dewi Lanjar, membawa channel Dewi Lanjar Official. Saya Nyiroros Mekar, membawa channel Nyiroros Mekar. Saya Nyidelia, membawa channel Nyironggeng PSS. Saya Ki Acong, membawa channel Ki Acong Official. Saya Ayang Warok, membawakan channel dari Sang Haji Pancasona. Saya Kakek, membawa channel Sendang Sejagat. Saya Mbak Blangkon, membawa channel Mbak Blangkon 2. Saya Mbak Warok Saketi, membawa channel Mbak Warok Saketi. Saya Mbak Suro Gentong, membawa channel Eyang Warok. Saya Mas Rangga, membawa channel dari Kestara Ongelangit. Saya Grandong, membawa channel Mbah Grandong Official. Saya Bang Kibo, membawa channel Bang Kibo dan Alek. Saya Kibanaspati, membawa channel Kibanaspati. Saya Sifu Tony Chan, membawa channel Sifu Tony Chan. Saya Mas Boy, membawa channel Mas Boy 2. Saya Master Satriadi, membawa channel Adi Mas Satriadi. Saya Master Arya, membawa channel Master. Saya Alek, membawa channel Mas Kibo dan Alek. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kalian sudah memperkenalkan nama channel kalian masing-masing. Dan di kesempatan kali ini masih banyak daerah-daerah yang belum kita jelajahi, yang mana kejahatan dan kesesatan itu harus diterjun. Ini adalah tugas. Dan di antara itu semua, kalian harus siap membawa channel kalian masing-masing untuk memberikan edukasi. Di dalam channel kalian, kalian harus bisa menampilkan sesuai dengan kemampuan kalian. Apapun yang dilihat para netizen, ya semoga apa yang kalian tampilkan bisa menjadi edukasi, bisa menjadi motivasi, bisa diambil sisi-sisi positifnya, ataupun bisa menjadikan hiburan untuk mereka. Tapi intinya saya berharap kalian semua tetap bersemangat.
Di sini akan kita bahas baik dari mulai perintah juga termasuk alur cerita perfilmannya, alur cerita yang kita bawakan juga termasuk permasalahan yaitu tentang padepokan. Jadi semua akan kita bahas di sini tanpa harus ada yang ditutup-tutupi. Tapi sedikit saya mau tanya, apakah di area tempat lain masih banyak kejahatan? Apakah di antara orang-orang yang pernah kalian kenal dulu ataupun belum kalian kenal, ada enggak mereka-mereka yang pesat dan membawa ilmunya untuk mencari keuntungan pribadi? Disinilah tugas kalian untuk mengemban tugas menyebar ke seluruh provinsi dan menyebar ke seluruh kabupaten, selusuri dimanapun letak mereka-mereka yang sudah berbuat nakal. Saya merasakan keanehan di tempat ini ya. Ada seseorang yang aneh, tapi saya tidak ngerti kenapa dia bisa aneh. Oke. Dengan ini saya menyampaikan kepada seluruh kesatria-kesatria yang ada di sini, saya berharap agar apa yang kalian bawakan nanti, apa yang kalian berikan dalam channel kalian itu bisa membuat para netizen yang terutama terhibur, mengambil edukasi terbaik, mengambil sisi positif yang terbaik. Saya Mama Skalio, saya tidak pernah merasa rugi, saya tidak pernah merasa sayang, dan saya tidak pernah merasa dirugikan siapapun. Dengan lahirnya kalian, dengan lahirnya kalian semua, itu sudah mengembang kekeluargaan dan pecinta-pecinta Mama Skalio semua menyebar luas ke areal prajurit-prajurit dan ke areal satria-satria PSS. Saya tidak pernah merasa rugi. Yang saya rugikan kalau kalian tidak bisa berkembang, kalau kalian tidak bisa mandiri, kalau kalian tidak bisa menunjukkan bahwasannya kalian sudah bisa menjadi lebih baik. Bapak Sapati, apakah siap untuk mengemban tugas yang akan diberikan? Siap. Bagaimana dengan Ki Acong? Siap, Guru. Siap mengemban tugas? Insya Allah siap, Guru. Bagaimana dengan keluarga yang dengan? Insya Allah siap. Mudah-mudahan kalian siap dan mudah-mudahan kalian bisa terus sukses. Amin ya Allah. Di sini Ki Acong sudah membuat channel Ki Acong, dan di sini channel Ki Acong nanti akan di-share linknya. Saya berharap semua kesatria ini bisa kerjasama. Jangan pernah merasa rugi. Jangan pernah merasa dirugikan. Jangan pernah merasa takut untuk berbagi. Karena semakin kalian merasa takut, semakin kalian merasa rugi, semakin kalian merasa dirugikan, maka kehancuran akan segera mendekati. Berbagilah kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Saya berharap jika suatu hari Basarati bangkit, channelnya sukses, semoga bisa bermanfaat untuk orang-orang yang membutuhkan. Begitu juga Mbak Grandong Official, yang begitu juga Kiaria, yang mungkin terasa merasa lemah, merasa kecil,
dari yang lainnya. Jangan putus asa. Tetap bersemangat, tunjukkan kreasi. Tunjukkan diri bahwasanya bisa bangkit dan bisa sukses. Jangan saling akal-mengakali. Jangan saling pijak-memijak. Saya tidak mau kalian berdiri di atas pundak orang lain yang sedang jongkok. Karena yang jongkok gak mungkin lagi bisa berdiri kalau sudah dipijak. Ini adalah sebuah contoh. Mas Karyo adalah sebuah contoh untuk kalian, agar kalian bisa saling melihat satu sama lain. Dan ini pengembangan tugas yang akan diberikan ini adalah benar-benar sedikit mengecewakan. Ada sedikit juga, bukan hanya mengecewakan, tapi mungkin agak keras dan bersangkut paut dengan hukum nantinya. Dan kelanjutannya, jika ada pecinta-pecinta kalian, ya pecinta-pecinta mereka semua, baik pecinta Giacho, baik pecinta Mawar, ataupun pecinta Sateti, Mbak Sateti, ataupun Banaspati, ataupun Arya, atau yang lainnya. Jika kalian, ya terutama para fans netizen, jika kalian ingin memberikan sedikit keikhlasan kalian, maka orang-orang yang sudah saya akan saya sebutkan ini sudah di luar tanggung jawab padepokan. Dalam arti kata, mereka jika ada para pecinta-pecinta kesatria ini yang ingin memberikan suatu rezekinya, silakan langsung hubungi mereka-mereka. Dan mereka-mereka ini yang akan saya sebutkan yang mungkin akan mengemban tugas di luar. Jadi kalau kirim pakai kepada epokan, takutnya nggak sampai. Saya nggak mau jadi nggak amanah nantinya ya. Nah, kalau mau langsung memberikan, langsung aja hubungi nomor tersebut. Dan satu lagi yang saya minta kepada kesatria-kesatria, jika kalian ingin mencari rezeki ataupun mencoba ngecek kalau bahasa ininya ya, tolong jangan memakai nama padepokan lagi. Tetap namanya pribadi ataupun buka ladang sendiri, tangkong sendiri, itulah yang dikatakan mandiri ya. Jadi saya tidak mau terjadi hal-hal yang tidak baik di belakang hari nantinya. Dan untuk yang mengemban tugas di luar nanti, saya berharap agar bisa memberikan edukasi terbaik, karakter terbaik untuk bangkit. Yang pertama, jika kalian ingin sukses dalam ber-YouTube, karena kesuksesan itu akan membangkitkan harkat martabat juga keluarga kalian. Satu, jadilah diri sendiri. Bagaimana jadi diri sendiri, Mas Guru? Kalau ingin jadi YouTuber, kalau mau jadi diri sendiri, yaitu tidak mengikuti alur cerita orang lain. Ini kunci. Tapi, satu, ketika itu John jatuh, ya resiko. Tapi ketika itu naik, walau alam, gak ada yang ditanggungannya. Itu caranya kalau kita mau mandiri. Tapi kalau kita ngikut terus, maka yang mengikuti juga itu-itu aja. Ketika kita mengikuti gak enak ceritanya, maka gak ada lagi yang mengikuti. Nah, itu kunci. Jadi kita harus berkreasi. Yang akan mengemban tugas di arah barat, timur, selatan, dan utara, ini akan saya sebutkan. Mas Terdi. Ya, Guru. Coba ini perlu kita bacakan juga ya, dan cepat-cepatnya. Sudah tunggu si Putra Cal
Sifu Tonican. Ki Banaspati. Ki Banaspati. Mbah Warok Sageti. Mbah Warok Sageti. Mbah Grando Official. Mbah Grando Official. Adi Mas Satriadi. Adi Mas Satriadi. Bang Mas Boy 2. Mas Boy 2. Mbah Blangkon 2. Mbah Blangkon 2. Ki Acong Official. Ki Acong Official. Bang Kibu dan Alek. Bang Kibu dan Alek. Oke. Okay. Mas Arya. Dan Mas Arya, silakan jebak kemari. Ini yang sudah disebutkan ya. Oke, kita jalan. Kita jalan. Nah, jadi nampak kamera. Oke, ini adalah pendekar-pendekar. Dan sebagian daripada ini adalah masih mengemban tugas dan menjaga di areal padepokan. Bisa ya? Siap? Siap. Kalian tetap mengemban tugas penjagaan di areal padepokan. Dan untuk para kesatria-kesatria, memang sudah sengaja saya pilih. Kalian saya pilih untuk beraksi di luar padepokan. Karena akan banyak tantangannya, akan banyak halangannya, dan akan banyak rintangannya di luar sana. Yang kalian hadapi di sini belum ada opo-oponya, belum ada apa-apanya. Dan di sebalik itu, ini ada sedikit surat. Yang mana ini adalah peraturan daripada admin yang akan disampaikan. Saya berharap peraturan ini mungkin jika pun ada memberatkan, silakan dipikir-pikir dulu. Kenapa dibuat seperti ini, semua sudah dipikir masak-masak. Ya. Jadi untuk kalian yang di sini, saya berharap kalian adalah dari kalangan-kalangan memang orang-orang yang sebelumnya salah jalan. Mungkin masih ingat macam Mbah Blangkon dulunya bandel dalam alur ceritanya. Mungkin masih ingat Ki Acong yang bandel, Basaketi bandel, Banaspati bandel, Sipu bandel, Grandong licik. Alhamdulillah. Ini kalian semua sudah kembali di jalan ridha Allah Ta'ala. Dan kini channel itu saya serahkan untuk kalian bawa dan untuk kalian tunjukkan kepada para netizen bahwasanya kalian mampu berkreasi, kalian mampu mandiri, kalian bisa tunjukkan dan bangkit lebih baik lagi. Siap? Siap. Jika ada tugas yang menurut kalian berat, suatu hari nanti kalian bisa konfirmasi dengan pemutusan ataupun dengan amanah dan emban yang akan kalian kerjakan di sini. Padepokan sudah menyerahkan penuh channel kalian masing-masing. Ini ada saya bacakan sepotong surat, mohon dimaklumi dan mohon dipahami. Satu. Ya. Dengan ini kami dari pihak Padepokan Sendang Sejagat menyampaikan. Satu. Dimulai dari tanggal 23 Oktober 2001. Menghentikan tugas yang ada di Padepokan. Ataupun menghentikan kerjasama ya. Menghentikan tugas yang ada di areal Padepokan. Dan diperintahkan untuk ke areal luar Padepokan menuju kebenaran. Dan seluruh channel YouTube yang tergabung, yang bergabung bersama kami. Jadi yang selama ini mengemban tugas masih di areal Padepokan, kini siap untuk mengemban tugas di luar Padepokan. Siap? Siap. Tunjukkan kalian berkreasi. Dua, dimulai dari tanggal 23 Oktober sampai seterusnya tidak diperbolehkan meliput areal Padepokan tanpa izin. Jadi kalian jika tiba-tiba mendapat suatu masalah di luar sana, mendapat suatu musuh yang berat,
silakan konfirmasi. Jangan sembarangan meliput areal Padepokan. Ataupun izin dulu ketika ada sesuatu yang siap untuk diliput, maka ketika ada diizinkan liput. Gitu. Tiga, tidak diizinkan kolek bersama salah satu aktor artis channel yang dinaungi oleh Padepokan Sendang Sejagat. Mungkin yang ini masih dinaungi karena mereka masih diperintahkan untuk menghibur dan di area Padepokan. Tapi untuk kalian yang mengemban tugas di luar sana, saya berharap tidak ada kolek. Kenapa seperti itu, Mas Guru? Karena kalau kalian kolek, bakal ketahuan kalian tidak menjalankan tugas. Paham maksudnya kan? Kalau kalian sudah nanti besok tiba-tiba kolek sama si Polan, berarti kalian tidak mengemban tugas di luar sana. Kalian tidak bisa mandiri, kalian tidak bisa berkembang, berarti tobat kalian masih main-main. Itu. Empat, tidak diizinkan untuk ya, tidak diizinkan untuk. Ini lain cerita ya. Ini intinya kalau kalian berkreasi mandiri untuk yang bersangkutan dengan Padepokan, jangan dibawa dulu. Dalam arti kata, kalian harus diri sendiri. Nah itu, ya. Lima, dilarang spam link komentar salah satu channel yang dinaungi oleh Padepokan Sendang Sejagat. Kalau kalian ingin berkreasi, tidak perlu kalian menyebar link ataupun menyepam, karena semakin spam itu nanti akan merusak channel sendiri. Ini untuk kalian juga. Kalau kalian nyepam, itu pihak YouTube akan mantau yang ada nanti channel kalian yang kena hack. Paham ya? 6. Dilarang keras mengambil keuntungan pribadi dengan mengatasnamakan Padepokan Sendang Sejagat. Itu tadi yang sudah disampaikan. 7. Mulai tanggal 23 Oktober secara resmi dari pihak admin YouTube melepaskan seluruh tanggung jawab channel YouTube yang bekerja sama. Dalam arti kata, yang sudah mengemban tugas, channelnya akan diberikan secara utuh dan tidak disentuh lagi sama admin. 8. Pihak admin YouTube PSS tidak bertanggung jawab di kemudian hari bila mana didapati jika channel yang sudah dilepas itu bermasalah nantinya. Makanya kalau nggak mau bermasalah, HP-nya dikhususkan. Jangan HP untuk yang lain-lain. Kalau sudah bermasalah, kami tidak bertanggung jawab. Bukan kesalahan dari pihak PSS. Jadi, kalian harus mengemban tugas dan jaga channel kalian baik-baik. Semoga channel itu nanti bisa membantu umat. Ya mudah-mudahan Mas Karyo tahun ini berapa? 50 desa. Kalian bisa 100 desa. Itu yang saya harapkan. Oke, bila mana hal yang terjadi jika melanggar keputusan di atas, kami akan memanggil perwakilan dari channel melanggar untuk diproses sesuai prosedur Padepokan. Jika seluruh peraturan di atas dilanggar semua, maka channel tersebut akan dinonaktifkan selama 1 minggu. Jujur, admin adalah hacker. Dalam arti kata, walaupun channel kalian dilepas, jika ada suatu email yang ditahu oleh hacker, itu pasti tahu nantinya. Jadi tolong tetap jagalah marwah, harkat, martabat kalian, dan dibawa kalian, image kalian, karakter kalian untuk bangkit dan membantu seluruh umat. Semoga dengan adanya pemutusan ini bisa membuat kalian lebih bangkit dan sukses dan lebih mandiri. Harapan Mamas, jika suatu hari kalian bisa bangkit, maka bantulah mereka-mereka yang di bawah yang membutuhkanmu. Semoga apa yang kita jalani ini bisa menjadi ladang ibadah untuk kita semua. Amin. Allahumma. Salam persaudaraan, salam sukses untuk kalian semua. Nanti akan kita ulang, itu sudah berapa menit Mas Arjim? 29 Guru. Oke, 29 sudah kita stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sayang untuk kalian sedulur sedoyo dimanapun Anda berada.
Di kesempatan kali ini saya sangat bersyukur telah bisa menciptakan pendekar-pendekar, yang mana pendekar-pendekar ini tentunya kalian tahu semuanya, karena bagaimanapun yang mengikuti mereka adalah pusat dari Padepokan Sendang Sejagat juga, ataupun dari Mamas Karyo juga. Jadi pecinta-pecinta kesatria ini sebelumnya mungkin banyak juga dari pecinta Mamas Karyo. Dan yang saya harapkan kepada mereka, semoga mereka bisa mengikuti jejak yang sudah saya lakukan ini, yang sudah saya buat ini. Ya memang terkadang kita nulung ya, wis kita tolong tapi motoni pijak itu biasaan ya, tapi yang kita harapkan jangan seperti itu. Cobalah untuk bisa bangkit, dan para netizen silakan ikuti channel-channel mereka ya, seperti Ki Acong, Mbah Blangkon, Mbah Saketi dan yang lainnya. Silakan diikuti mereka dan pantau mereka. Jika mereka menyalahi aturan dan mereka berbuat jahat, lari dari aturan ajaran Islam, silakan kontak saya, laporkan saya. Saya akan datangi mereka kemanapun. Walaupun masing-masing itu ada yang selatan, barat, daya, itu saya datangi, saya gak peduli. Karena mau bagaimanapun mereka adalah anak-anak saya. Dengan adanya ini semoga bisa dipahami, dan kepada para pecinta-pecinta kesatria, jika ingin memberikan sesuatu rezeki kepada para kesatria-kesatria saya ini, silakan langsung dan tidak bersangkutan dengan PSS, kecuali yang sebelah sini, karena yang sebelah sini masih dalam naungan PSS, karena mereka ini sebenarnya bukan manusia. Ini sebagian ada yang dari kayangan-kayangan ini ya. Nah, itu banyak yang dari kayangan, luar biasa ini. Jadi semoga bisa dipahami dan semoga bisa dimengerti. Kira-kira apakah ada yang ingin ditanyakan para kesatria, para nyi atau para yang lainnya untuk berhubungan dengan alur cerita ini? Kalau untuk yang ini nanti kita bahas lagi. Apa Mas Rangga mau nanya apa? Mas Rangga, apa yang kamu hadapi saat ini? Banyak. Banyak, siapa yang keras? Tapi saya akhir-akhir ini saya selalu mendapat komen Roro Sumekar. Kenapa nih Roro Sumekar seperti berbeda? Ada apa kamu, Mas? Tidak ada apa-apa nih Roro Sumekar. Oke. Semoga apa yang sudah kalian tonton ini bisa dipahami dan dimengerti, dan semoga bisa menjadi hiburan untuk kalian semua. Saya Mamas Karyo dan seluruh para pendekar-pendekar yang ada di tempat ini mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur lan konco, amalane tetep diwoco. Cinti paringi Mamas Karyo, bendia doi sifat tangkoro. Nanging ojo nganti lali, diwoco terus sampe pitu bengi. Waku sabar, iku wajib, biar bagus waktu wiri. Ayo master mbak terkalian semua, pasti bisa lulus dalam amalannya dan jadi luar biasa. Tapi ingat, ilmu padi makin menunduk karena berisi. Jangan sombong, tetap rendah hati, karena ilmu datang dari niat hati.
masih bersama kami di Sendang Sejagat. Padepokan hebat tanpa latihan yang berat. Alaman lengkap adil langkat. Stabat, 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 Sprobot. Mari belajar Master Mbakter. Ikut PSS biar pinter. Ilmunya banyak dan bermanfaat. Ini ilmu baik bukan ilmu serasi. Dungo menggimari ketia. Josimpan dendam mirin jarawati. Ketui soi kelasa pelanta wakal. Ilmu pisau manjing gawe pukal. Ojo jaluk nanging kutu sabar. Marko ilmu itu koyo kembang mekar. Kafe iso merko ono proses tetap semangat Master Mbakter salah PSS. Yeah.